harus pergi. Misaki, benar-benar mau pergi ya? Padahal sudah berteman baik, tapi lagi-lagi kau harus pindah. Kami pasti merasa kesepian, Misaki. Walaupun aku hanya sebentar, tapi aku merasa senang, teman-teman. Kembalilah ke sini kapan saja ya. Kau telah mengajarkan kepada kami betapa senangnya main sepak bola. Suatu saat nanti kita pasti main lagi ya. Iya. Maaf ya, Taro. Gara-gara ayah kau jadi harus berkali-kali pindah sekolah. Tidak apa-apa ya. Tapi aku tidak kesepian. Berkat sepak bola, kemanapun kita pergi, kita bisa bermain kapan saja. Begitu ya. Ayah, kali ini kita mau kemana? Ke Nankatsu. Nankatsu? Ya, ada galeri lukisan di sana. Mereka menginginkan ayah melukis sesuatu untuk mereka. Benarkah? Itu bagus ya. Nankatsu, aku sudah rindu. Kembalinya Taro Misaki. Sampai malam begini Wakabayashi masih latihan. Apa latihan khusus yang aku ajarkan belum cukup baginya? Tsubasa Ozora, tidak akan kubiarkan kau memasukkan bola ke gawangku lagi. Oh, begitu. Kejuaraan di kota Nankatsu ya? Iya, katanya 4 SD yang ada di kota Nankatsu akan bertanding dalam turnamen. Iya. Bagaimana dengan SD Nankatsumu, ha? Sepertinya selama ini Nankatsu selalu ada di posisi juru kunci. Tambah lagi. Iya, iya. Yang jadi juara tahun lalu sekolah mana, Tsubasa? Setiap tahun Sutetsu selalu meraih gelar juara. Memang kerjasama tim itu dengan penjaga gawangnya sebagai intinya sangat bagus. Karena Wakabayashi adalah penjaga gawang nomor satu di Jepang. Tapi Nankatsu juga tidak akan kalah. Kami telah bertekad menundukkan Sutetsu. Setiap hari kami giat berlatih. Untuk menghadapi kejuaraan, kami akan berjuang lebih keras. Datang ya. Kalau kami sedang latihan, kau boleh memperhatikan klub kami sedang latihan. Baiklah. Mulai besok, kalian semua akan kulatih. Tsubasa adalah anak yang bagaikan terlahir hanya untuk sepak bola. Kesebelasan seperti apakah yang akan terbentuk dengan Tsubasa sebagai intinya? Isi jagi? Iya. Maafkan aku ya, Isi jagi. Operanku terlalu ke depan ya. Benar. Aku sama sekali tidak bisa menerima operan secepat itu. Masalahnya bukan operan Tsubasa. Kaulah yang terlambat berlari. Sudah terlambat kalau bolanya terlanjur ditendang. Kau harus rasakan dengan tubuhmu kapan operan itu akan datang. Lalu kau harus berlari ke arah bola. Iya, Paman. Rasakan dengan tubuh ya. Menjauh. Iya. Ayo menjauh. Sutetsu sudah berhasil maju ke babak final. Sudah kuduga. Sutetsu itu memang hebat ya. Itu baru bagus. Baiklah teman-teman, kita harus menang dalam pertandingan melawan ST Yamabuki besok ya. Tentu saja. Target kita adalah mengalahkan Sutetsu. Kita semua harus berjuang dengan penuh semangat. Kita harus berusaha. Sudah ku dapatkan. Sekarang tinggal menyerang. Ishijaki! Ya. Apa yang kau lakukan, Ishijaki? Tidak apa-apa. Reaksi Ishijaki telah membaik. Menangkan pertandingan ini agar bisa bertarung dengan Wakabayashi. Iya, ini! Hale! Hale!
Iya, akhirnya kita bisa bertanding melawan Sutetsu. Iya. Tsubasa, sudah kuduga kau akan menang. Kita bersaing, Tsubasa Ozora. Kali ini, satu gol pun tidak akan kubiarkan. Aku akan mempertaruhkan namaku sendiri. Ayo berjuang, kita pasti menang. Panggilan kepada Dokter Hiroaki. Harap segera menuju ke ruang operasi. Pertandingan final. Biarpun hari ini aku tidak bisa melihat pertandingan, tapi berjuanglah. Sebentar lagi pertandingan final antara SD Sutetsu melawan SD Nankatsu akan segera dimulai. Dengan bola pertama dari Sutetsu. Mohon kerjasamanya. Wakabayashi, ayo kita mulai. Tsubasa, majulah kau. Lawannya adalah SD Nankatsu. Hari ini kita bisa panen gol, iya kan? Iya, kita balas untuk yang waktu itu. Maju-maju Nankatsu! Sama sekali tidak terlihat kalau mereka lawan yang bisa membuat Wakabayashi begitu bertekad. Tsubasa. Kali ini pasti masuk. Bagus Ishizaki, serangan balasan. Nankatsu, permainan yang bagus. Benar-benar seperti bukan mereka. Ini tidak mungkin. Sutetsu yang menjuarai kejuaraan nasional tidak bisa mencetak gol. Benar-benar tidak mungkin. Hanya dengan masuknya Tsubasa, tim bodoh itu bisa berkembang sejauh ini. Bagus teman-teman, kita bisa bertahan tidak kemasukan gol di babak pertama. Di kejuaraan ini, tidak ada babak tambahan ataupun adu penalti. Di babak kedua nanti, kita harus menyerang dengan seluruh kekuatan. Tsubasa, kau maju ke depan. Berusaha memasukkan bola dengan sekuat tenagamu. Bagaimanapun caranya, kita harus menang! Iya! Permainan macam apa itu tadi? Kapten, Nankatsu sekarang telah jadi lumayan tangguh. Iya, dengan si pendek sebagai intinya, kerjasama tim mereka semakin baik. Mengenai hal itu aku juga tahu, setelah melihat dari hasilnya. Sekeras apapun kalian berusaha, satu gol pun tidak ada yang bisa dimasukkan. Dengar ya, hanya dengan Nankatsu jadi sedikit kuat, masa kita harus bertanding dengan hasil kedudukan yang sama? Kekuatan kesebelasan kita sangat berbeda dengan SD Nankatsu. Sangat berbeda! Iya, iya benar! Benar kata kapten, kita adalah Sutetsu, pemenang kejuaraan nasional. Iya kan, teman-teman? Sudah pasti. Yang menang adalah kita. Ya! Maju-maju Nankatsu! Ayo maju Nankatsu! Tsubasa, kita mulai. Wakabayashi, sekuat apapun Sutetsu, kami harus menang dalam pertandingan ini. Ayo! Bawa bolanya, ayo Tsubasa! Ayo, ayo. Oh, maju ya, Tsubasa. Tapi aku ayo, akan melihat kamu memasukkan bola. Dia. Ishizaki, ayolah. Baiklah. Ayo Tsubasa. Aku mengerti apa yang kau maksud. Cepatlah. Sial. Padahal aku sudah tahu arahnya. Ishizaki, usaha yang bagus. Tsubasa Ozora, biar kau sendiri mau berjuang sekeras apapun, Sutetsu ini bukan lawanmu. Taki, jangan lama-lama, cepat lewati. Ingat ya, kita harus berjuang mati-matian, jangan sampai kalah. Taki!
apa yang mereka lakukan? Ayo, Taki. Ini! Ya! Tsubasa, ini balasan untuk waktu itu. Tendangan jarak jauh yang hebat. Hebat sekali. Akan kumasukkan. Isi caki. Iya. Ayo, majulah Tsubasa. Rasakan, rasakan dengan tubuh. Rasakan bolanya. Tsubasa, isi caki. Opera Tsubasa terlihat olehku. Bisa ku terima? Opera ini diterima. Iya. Iya. Tidak akan ku biarkan. Iya. Isi caki. Tenang saja, aku pasti tidak apa-apa. Tsubasa, tinggal sedikit lagi. Kalau kerjasama kita berhasil, kita bisa mencetak gol, Tsubasa. Aku sudah semakin menguasai. Iya, tapi... Kenapa? Jangan khawatir. Ini tidak ada apa-apanya. Wah, dia diganti. Iya, digantikan lagi, Ishizaki. Ishizaki! Kupercayakan padamu ya. Serahkan saja padaku. Sial, padahal aku sudah bisa memperkirakan waktunya. Akan ku ambil. Apa? Demi Ishizaki, kami akan berjuang bersama-sama. Tsubasa! Terima ini. Maaf, bolanya tidak terkejar. Kalau cuma seperti itu, kemenangan Sutetsu sudah bisa dipastikan. Ishizaki digantikan, permainan jadi kacau. Kalau begini, Nankatsu bisa kalah. Kumohon, berjuanglah. Berjuanglah, Nankatsu. Sial, coba aku tidak cedera. Padahal, aku sudah hampir berhasil menerima operan Tsubasa. Aduh. Setelah Tsubasa bergabung, akhirnya ada kemungkinan bagi kami untuk bisa mengalahkan Sutetsu. Anak yang lain masih belum bisa. Operan Tsubasa takkan bisa diteruskan. Bagaimana kita bisa mengalahkan Sutetsu? Ishizaki. Bagaimana kau bisa ada di sini? Wasit, ganti pemain. Ishizaki, siapa nomor 16 itu? Lama tidak bertemu ya. Kenapa dia? Teman-teman yang kurindukan berkumpul di sini. Sudah lama ya kita tidak bertemu. Aku akan bergabung dengan kalian. Kau. Halo semuanya. Bagus, semuanya. Ayo maju, maju. Ayo. Kau kembali lagi ya. Tidak kusangka kita bisa bertemu lagi ya. Senang bisa bertemu lagi denganmu, Misaki. Misaki. Apa? Ini pertama kalinya kita bertemu ya. Salam kenal. Salam kenal juga. Kita mulai. Baiklah, Misaki. Sepertinya bola dari dulu adalah teman kita. Kita selalu bermain bersama bola. Ya, ayo maju. Baiklah. Operan yang bagus. Waktunya sangat tepat.
bisa diterima. Ya, ayo terus, ya, ini! Ya! Gerakan Tsubasa semakin membaik. Bisa kita menarik kemampuan Tsubasa. Aneh, padahal baru pertama kali kami bermain. Tapi yang kupikirkan sama dengannya. Misaki memang hebat, padahal baru pertama kali bertemu dengan Tsubasa. Tapi permainan mereka begitu kompak. Kalau begini, pasti bisa menang. Aku yakin kita bisa menang. Tsubasa! Misaki! Majulah, ayo kita bersaing. Ini! Baiklah, tembakan. Iya. Apa? Iya. Arah sebaliknya. Memang hebat, luar biasa. Tembakan bagus. Operanmu juga bagus sekali. Aku Tsubasa Ozora. Aku Taro Misaki. Senang berkenalan denganmu. Senang bertemu denganmu. Sial. Dia dikalahkan oleh permainan kombinasi. Dia kesal. Seorang kiper harus merasakan kesalnya kemasukan satu angka. Rasa kesal itu akan membuatmu berkembang menjadi penjaga gawang yang sesungguhnya. Aku yakin suatu saat kau pasti berhasil. Kapten! Masih ada waktu. Sekarang kita keluarkan kemampuan kita. Ya! Ya! Tidak ada waktu. Tsubasa! Ini kesempatan! Terbuka! Ini! Baiklah. Akan kumasukkan. Maju, Tsubasa. Aku tidak mau dipermalukanmu lagi. Kesempatan terakhir. Tidak akan kubiarkan. Seri, Wakabayashi. Wakabayashi. Tsubasa! 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 Kau telah membuatku bertanding dengan baik, Tsubasa. Dan kalian semua telah membuatku bertanding dengan sungguh-sungguh. Tsubasa Ozora, setelah kau muncul, akhirnya ada juga lawan yang harus kutundukkan. Kapten! 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 Bertanding dengan Tsubasa seimbang ya. Tsubasa sangat hebat. Begitu juga yang lainnya.
全日本少年サッカー大会が近づき、南葛市でチームを作ることになった南葛 FC。 今日からは若林くんともチームメイトだ。そこに現れた日向小次郎、激しく野生的なストライカー。でも俺たち南葛 FC は絶対に負けない。必ず君を倒す。次回